salam semua. Memandangkan ramai yang dalam TikTok ni yang sokong GISB, tak faham konten dalam bahasa Inggeris, saya akan bercakap bahasa Melayu, okay? Sebab saya memang saya nak komen sikit lah, ya. Okay, dah lah backup kumpulan GISB ni. Saya ni anak kepada one of the top management dalam grup GISB, tapi ayah saya dah arwah dah. Saya ni beruntung sebab nenek saya educated, nenek saya ada pelajaran. Jadi dia dah nampak dah, masa saya kecil-kecil dia dah nampak dah abuse yang berlaku. Abuse tu kiranya dia nampak pengabaian yang berlaku kepada saya dan adik-adik saya dan juga pada ibu saya. So dia daripada ibu saya kahwin sampai ke mak saya dapat anak adik nombor 4, sampai dah beranak 4, dia berjuang. Okay, nenek saya yang orang putih tu, dia berjuang untuk keluarkan kami daripada grup ni sebab terlalu banyak trauma, terlalu banyak pengabaian sampai mak saya sakit lah. Sampai mak saya sakit sampai sekarang je. Sampai sekarang makan ubat. Terlalu banyak trauma, kalau nak ceritakan terlalu banyak. Saya cerita sikit je lah, ya. Sebab dia punya trauma tu berentetan. Daripada awal lagi mak saya ni dia di recruit lah, kira recruit masa dia belajar dekat UKM. Jadi dia pergi ceramah Al-Alkam. Lepas dia pergi ceramah Al-Alkam, dia kenal dengan ustazah. Ustazah ni adalah isteri kepada abuya. Jadi ustazah ni pujuklah dia. Mak saya ni dia lurus, dia orang yang lurus dan suka agama. Jadi dia pujuk mak saya, tak payahlah belajar, kahwin je, kahwin dengan ustaz. Jadi mak saya pun kahwin dalam grup, dalam komuniti Al-Alkam. Mak saya pun ikut je sebab dia suka agama kan. Umur dia masa tu 22 tahun. So dia fikir 22 tahun, ustazah pun cakap 22 tahun ni bagus kahwin. Kahwin awal lagi bagus, lagi berkat. So mak saya pun ikut lah. Dia bagitahu lah kat parents nak kahwin, bagitahu kat nenek saya nak kahwin. Nenek saya okey nak kahwin kan, benda baik. Yang dia kahwin tu bukan bapak saya, ya. Ini perkahwinan pertama dia dalam grup Al-Alkam juga. Perkahwinan pertama, ya. Dia kahwin 6 bulan je bertahan. Sebab apa? Cerita pun tahu boleh cerita ke tak. Basically dia kahwin dengan suami pertama yang dalam grup Al-Alkam tu, tapi dia tak boleh dapat anak sebab ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita korek, grup Al-Alkam ni dia sengaja nak mak saya kahwin dengan sebab tu aib suami pertama ibu. Jadi saya tak nak cerita. Jadi bila mak saya berkahwin dengan suami pertama dan bercerai, 6 bulan je berkahwin, dia jadi janda, okay? So bila dia janda dalam komuniti ni, kalau nak kahwin lagi satu, dia tak perlu bagi tahu, dia tak perlu ada permission kan daripada mana-mana pihak, terutama ibu bapa lah. So dia kahwin dengan dalam komuniti Al-Alkam tu, dia pujuk mak saya untuk kahwin dengan nada ustaz, which is my arwah bapak. Tanpa pengetahuan dia, sebenarnya arwah bapak dah ada 3 isteri. So dia isteri yang keempat. So imagine first marriage dah ada trauma pertama. Kahwin dengan lelaki yang bermasalah, ustaz kedua, arwah bapak dah ada trauma baru, jadi isteri keempat. So kalau isteri keempat, tahulah you akan kena apa dengan isteri-isteri yang pertama, kedua, ketiga. Dalam secara tak sengaja you akan kena bully kan. Nak tahu kerja mak saya apa? Mak saya ni bekas pelajar medik tau. Tahu tak kerja dia apa dalam camp? Basuh berak. Basuh berak anak-anak tiri, anak-anak isteri pertama, kedua, ketiga. Okeylah, takpelah. Itu kira mungkin bagi orang luar tak ada apa sangat kan. So kahwin dengan arwah bapak, dapatlah mengandungkan saya anak pertama. Lepas mengandung, pengabaian, tak ada orang jaga pantang. Kalau tak ada orang jaga pantang, jadi apa? Jadi apa? Postpartum depression. So tu dah trauma keberapa dah? Trauma ketiga. Kena postpartum depression dapat saya. Sampai sekarang tak recover.
mak saya masih lagi on medication, masih lagi tak apalah, saya nak cerita panjang pun banyak. Korang doakanlah, doakan. Doakan semoga mak saya sembuh dan kami semua kuat. InsyaAllah. Tolong jangan backup lagi. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.